Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua, Muhammad Putrastia. Dan di video kali ini, gua akan ngasih lihat ke kalian sedikit tentang kondisi raudhah apabila kalian, khususnya laki, untuk bisa sholat malam hari di raudhah. Karena selain kita bisa sholat tahajud, kita juga bisa agak lebih sedikit bersantai dan berlama-lama dalam raudhah. Jadi emang menurut gua kondisi yang paling pas untuk datang ke raudhah itu adalah sekitar jam 2 pagi ya, sekitar 2/3 malam seperti yang akan gua lakuin saat ini. Jadi seperti apa itu kondisinya? Mari kita cari tahu. Sebelumnya, gue mau sedikit memberikan informasi mengenai raudhah bagi kalian yang belum tahu apa sih itu raudhah. Jadi, raudhah itu adalah beberapa tempat sekitar hanya beberapa meter aja yang posisinya terletak di antara mimbar Rasulullah dan juga rumah Rasulullah yang saat ini menjadi makam Rasulullah. Raudhah ini dalam arti kata Indonesia adalah taman yang dimana diartikan sebagai taman surga, yaitu apabila kita sholat di situ dan sholat berdoa di situ, insya Allah doa-doa kita bisa langsung didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa raudhah disebut sebagai tempat yang paling diijabah bila kita berdoa di dalam Masjid Nabawi ini. Jadi mudah-mudahan kalian yang belum pernah bisa melihat sedikit bagaimana sih kondisi mengenai raudhah yang ada di sini, dan bisa bermanfaat juga buat kalian untuk melepas rindu bagi kalian yang ada, yang untuk bagi kalian yang sudah pernah datang ke sini. Alright, sekarang gua udah ada di dalam Masjid Nabawi, dan yang paling utama dan yang paling dahsyat adalah apabila kita masuk, kita bisa langsung minum air zam-zam terlebih dahulu. Posisinya ada di daerah agak paling depan di Masjid Nabawi. Jadi bagi pria bisa masuk lewat pintu utama atau lewat pintu mana aja, dan kemudian masuk dan jalan terus ke paling depan Masjid Nabawi. Dan posisi raudhah itu, apabila kita lihat di bawah gua sekarang nih, semua karpetnya warna merah. Dari belakang tadi sampai depan sini semua karpetnya warna merah. Tapi kalau raudhah itu karpetnya warna hijau. Nah, apabila kalian sudah sholat di karpet yang warna hijau, berarti kalian sudah ada dalam posisi raudhah. Ini posisinya banyak orang-orang yang tidur. Ini kita bisa lihat orang, banyak orang sholat di sini, itu udah posisi raudhah udah ada di depan situ. Itu ada tempat yang agak tinggi sendiri, itu adalah posisi tempat muazin mengumandangkan azan. Oke, emang agak penuh banget di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ini karpet warna hijau, ini karpet warna merah. Inilah berarti kalau kita sudah sholat di sini, berarti kita sudah sholat di dalam raudhah. Raudhah itu sendiri posisinya berada sebelah kiri ini ya, yang warna hijau ini itu adalah makam Rasulullah yang dulunya adalah rumah dari Rasulullah SAW.
Gadar Udo ini terletak di antara makam Rasulullah sampai di mimbar Rasulullah yang ada di situ tuh, yang ada warna. Ya man lahu sabri wa kullu shikayati wa bi qurbihi kam tanjali ashjani. Ya Rabbi wahdaka anta ta'lamu halati famnun 'alayya برحمةٍ تغشاني. يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعةٍ حرماني فاكتب بجنات الخلود. Kita bisa keluar dan langsung menyusuri tempat ini untuk bisa melihat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sambil mengantri dan jalan tetap kalau bisa memperbanyak salawat. Ini dia pintu dari tiga makam orang suci yang ada di sini. Kita bisa melihat di sini, ini adalah pintu, satu pintu dengan lubang besar, yaitu adalah makam dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan di sini ada lubang kedua, yaitu makam dari Sayyidina Abu Bakar. Di sini adalah makam ketiga, lubang ketiga yaitu makam dari Sayyidina Umar. Satu arah menuju keluar masjid, yaitu pintu Al-Baqi gate. Kita sudah keluar dan sudah kembali di karpet merah, langsung keluar menuju ke pelataran Masjid Nabawi. Alright, jadi itulah kurang lebih suasana sholat malam di Raudhah Masjid Nabawi. Dan menurut gua itu adalah suasana yang paling enak buat gua, karena kondisinya tadi itu sebenarnya lebih santai, lebih khidmat, dan kita nggak terlalu diusir-usir banget. Karena kalau misalnya biasanya, kalau misalnya itu ada satu kondisi di mana kalau kita sholat, mau sholat di Raudhah itu kita harus antri, dan itu sistemnya buka tutup gitu. Tapi kita nggak bisa lama-lama, ada waktunya. Kalau tadi itu kita kalau dapat tempat yang pas dan nggak terlalu depan, itu kita bisa dapat sholatnya agak lumayan lama dan cukup puas. Tapi tetap harus melihat di belakang, karena banyak orang yang mau sholat di sini dan kita harus sadar diri dan kita harus gantian sama orang-orang itu. Tapi kondisi ini hanya berlaku untuk laki-laki.
bila perempuan itu ada waktu-waktu sendiri untuk sholat raudhah. Sholat di raudhah itu ada jam-jamnya. Biasanya adalah pagi setelah makan pagi sekitar pukul jam 7 sampai jam 8 untuk masuknya, dan malam setelah sholat isya. Jadi sekitar sama, sekitar jam segitu juga, jam 8 sampai jam 9-an masuknya. Nah, itu khusus wanita dan pintunya berbeda daripada pria. Oke, jadi itulah kurang lebih video kali ini menjelaskan mengenai kondisi raudhah pada malam hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, dan juga mungkin bisa melepas rindu bagi kalian yang pernah kesini. Dan bagi yang belum pernah, mudah-mudahan juga bisa segera datang kesini. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa follow Instagram gua, @putrasetia. Bisa ngelihat hasil-hasil foto-foto gua di sekitar Jazirah Arab dan sekitar Middle East lah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.